Hai, ini dia Procreate-nya Android Part 2. Tolong subscribe dulu ya. Langsung lanjut ke fitur berikutnya, ada color. Banyak warna yang bisa kita pick up sendiri di sini, atau kita bisa menggunakan recommended color sesuai dengan kategori yang sudah disediakan. Next ada layer. Ini untuk memisahkan bagian-bagian gambar. Kita bisa tambahkan layer atau kita bisa buat folder. Selanjutnya ada eraser brush. Kita bisa pilih penghapus dengan brush yang mana untuk menghapus goresan. Kemudian brush, ada banyak jenis kuas yang bisa digunakan dan bisa kita atur seberapa besarnya, seberapa tebalnya, pokoknya komplit. Next ke bagian selection, kita bisa pilih atau seleksi bagian-bagian tertentu untuk dihapus atau ditambahkan. Selanjutnya ada transform, kita bisa ubah gambar kita, diperbesar, diperkecil, atau angle-nya diarahkan. Kemudian ada horizontal dan vertikal juga. Next ada gradiasi, kita bisa atur sendiri, mulai dari warna, opacity, dan lain-lainnya. Next ada full fill, ini untuk mewarnai bentuk secara otomatis. Kemudian ini untuk menambahkan gambar, referensi, atau bentuk, atau simetri, atau auxiliary line. Kita bisa tambahkan gambar dari folder kita. Ini hasil gambar saya. Next ada reference, ini untuk menyimpan gambar yang akan kita jadikan contoh. Disimpan di samping kanvas ya, seperti ini. Selanjutnya di bawah reference ada bentuk, kita bisa buat garis, bentuk bulat, atau persegi, dan lainnya. Kemudian ada simetri, ini memudahkan kita untuk menggambar. Kita menggambar sisi sebelah kanan atau satu sisi saja, itu akan otomatis tergambar di sisi lainnya. Fitur terakhir ada save untuk menyimpan hasil gambar kita. Nah, gimana menurut kalian fitur dari aplikasi HiPen ini? Komen di kolom komentar dong. Jangan lupa like, subscribe, dan share juga ya. Mari belajar bersama!